Apakah jatuh talak seorang laki-laki jika menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dia sedang marah atau berkelahi? Memang ada orang yang menceraikan senyum-senyum? Tidak ada. Orang yang kalau lagi menceraikan biasanya lagi marah. Ya. Oleh karenanya kalau cerai syaratnya harus ketawa ya enggak ada orang cerai kalau begitu. Istri kamu kamu cantik sekali kamu saya cerai ya. Ya enggak ada orang seperti itu. Yang lagi cerai marah-marah. Kamu kurang ajar kamu gini kan. Kamu saya cerai ya. Jatuh cerai kalau begitu. Para Allah mengatakan hanya kemarahan yang tidak menjatuhkan cerai kalau kemarahan yang buat dia tidak sadar. Benar-benar dia enggak tahu apa yang dia omongkan. Sebagaimana orang setengah mabuk. Kalau sampai marah seperti ini, maka tidak jatuh cerainya. Kenapa di luar ke kesadaran. Tapi kalau dia masih sadar, dia masih waras, dia masih tahu apa yang dia ucapkan. Kamu dulu seperti ini, terjadi bantah-bantahan, berarti kan masih waras. Istrinya mengatakan, kamu yang begini, bukan, kamu yang begitu, bukan. Ini berarti kan masih waras. Buktinya dia masih bisa mematahkan hujah istrinya, istrinya masih mematahkan hujah apa? Suaminya. Berarti masih waras, masih sadar. Kemudian, kamu saya cerai, jatuh cerai. Langsung kau istrinya. Waduh, kalah saya kalau begitu. <laughs> Oleh karenanya istrinya, jangan sok-sok menang dalam berbantahan. Ujung-ujungnya kamu yang KO, akhirnya diceraikan sama suami. Kadang istri tidak mau kalah. Kamu yang salah. Iya, kamu yang salah. Pokoknya kamu yang salah. G -g 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 Udah kamu yang kalah. Ini apa? Udah kalah. Kau. Dicerai selesai.